الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin binnar. Ikhwas sekalian, dibuka bulughul maramnya dan mulai Rabu depan wajib punya semua. Kalau tidak saya paksa untuk dipotong dari gaji. Ya. Dan minggu depan kalau enggak bawa, malah 2 minggu lagi kalau enggak bawa bulughul maram, saya suruh push up 100 kali. Ya. 100. Nyicil 5 kali enggak apa-apa. Ya. 10 atau 20 ya. Biar sehat. Karena penting buku ini teman hidup yang paling bagus. Dibawa kemana-mana enggak ngasih ongkos pertemanan, transport. Kemana-mana menjadi teman kita yang paling setia. Kita sedih, buku menghibur. Kita sedang gundah gulana, buku bisa memberikan keteguhan. Kita sedang bimbang, bingung, buku memberikan petunjuk. Makanya ada biblioterapi, ya, menterapi dengan membaca buku. Insya Allah, apalagi bulughul maram ini, masya Allah, hadis-hadisnya untuk kebutuhan hidup agama, praktis. Syukur-syukur bisa menghafal. Ya. Coba aja antum tiap ta'lim menghafal. Berarti hari ini sudah hafal 337 hadis bulughul maram. Dan saya berusaha untuk menghafal ketika mau ta'lim. Ya nanti lupa, bawaan manusia lupa. Kalau enggak lupa, antum bukan manusia. Baik. Wa'an Abi Bakrata. Karena ini termasuk alam yang ghairu munsharif. Radiyallahu anhu Abi Bakrata ibn Masruh. Di dalam nama aslinya Nufair ibnu Al-Haris. Dalam riwayat Masruh. Ya. At-Ta'ifi As-Saqafi.
karena dia dulu itu budak kemerdekaan dari Thaif yang wafat tahun 51 Hijriah. Banyak sekali hadis yang riwayatkan beliau, kurang lebih 132 hadis. Annahu intaha ilan nabi. Dia ingin ngejar salat bersama Nabi. Wa huwa raki', dia dalam keadaan rukuk. Faraka'a qabla ayyasila ila saf. Rukuk sebelum sampai saf. Ini sehingga tema yang kita angkat, hukum masuk saf dalam keadaan rukuk, masuk salat dalam keadaan rukuk. Makanya Imam Al-Bukhari memberikan bab juga, idza dakhala as-salah raki'ah, masuk salat dalam keadaan rukuk. Dan dikatakan oleh para ulama, fiqhul Imam Al-Bukhari fi babihi. Jadi kepahaman fikih Imam Al-Bukhari itu di bab-bab yang dia buat. Makanya bab yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari semuanya adalah ilmu. Bahkan bisa menjadi dasar untuk menuntun seorang kepada suatu ilmu. Contoh aja, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ada yang mengatakan tadi, jangan kamu ulangi masuk dalam keadaan sof, caranya itu kenceng. Jalannya itu kenceng. Karena yukhalifu at-tumakninah was-sakinah, yang insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang, Rasulullah SAW meneguhkan, menegaskan, idza dhahaba ahadukum ilal masjid fa'alaihi bisakinati wal wiqar. Jika di antara kalian pergi ke masjid, hendaknya menjaga ketenangan dan apa? Keteguhan, tenang. Wiqar itu apa ya? Kelihatan khusyuk. Enggak kayak mau pergi nonton bola gitu kan, gitu yel-yel. Enggak. Ada yang mengatakan, ada satu lafaz yang ini diturunkan oleh Imam As-Sun'ani di dalam Subulus Salam, zadakallahu hirsan wala tu'id, jangan kamu ulangi salatmu. Berarti sah, berarti enggak apa-apa salat masuk saf untuk mengejar rukun. Bahkan ijma', seorang itu dinyatakan nemu salatnya imam sementara imam dalam keadaan rukuk belum bangkit. Makanya Imam Ibrahim An-Nakhai sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab musannafnya, man adraka ruku'a ma'al imam faqad adraka salat. Barang siapa yang menemukan rukuk bersama imam, maka dia telah menemukan sholat. Jadi kaidahnya ngejar rukuk. Nemu rukuk, nemu sholat. Gak nemu rukuk, tidak menemukan sholat. Artinya gini Pak, ini penting nih. Tapi kalau antum sekarang ini ngejar, bisa. Ngejar rekaat kedua, imam dalam keadaan rukuk kita masuk. Pokoknya dari sono. Tuh, jeruntul. Oke, gini. Ya, boleh. Tapi jangan kenceng-kenceng. Jadi, kenapa? Yukhalifu as-sakinah wal-wiqar. Karena inti daripada sholat itu adalah tuma'ninah. Inti daripada sholat itu adalah fokus, konsen, tenang. Itu pasti nyaman. Makanya sejak pertama aja kita itu sholat
angkat tangan. Itu menunjukkan apa? Totalitas kepasrahan, penyerahan. Makanya kalau ada musuh ketangkep, angkat apa mas? Letakkan senjata, angkat topi. Angkat apa? Tangan. Habis itu diborgol, nunduk. Makanya kita sholat dianjurkan untuk apa namanya? Melihat ke bawah. Ngapain mas? Oh, ntar mas. Dipindah sekarang. Alhamdulillah. Oke. Gitu. Dengan demikian, lafaz dan bacaan masing-masing memberikan satu konsekuensi hukum. Ketika kita baca, dan inilah yang masyhur, inilah yang rajih, zadakallahu khirsan wala ta'du. Ini yang dikuatkan oleh kebanyakan para ulama. Semoga Allah menambahi kesungguhan kamu di dalam sholat ini. Jangan kamu sambil lari-lari. Boleh ruku, enggak apa-apa. Masuk sholat sambil ruku. Dan ini yang sahih. Karena Rasulullah katakan, zadakallahu hirsan wala ta'du. Dari kalimat adwun, yaitu lari kencang. Nah, di antara para ulama melarangnya, tidak boleh sholat masuk ke dalam shaf dalam keadaan ruku. Alasannya bertentangan dengan hadis yang insya Allah nanti kita akan bahas. La sholata li munfaridin khalfas shaf. Tidak ada sholat bagi orang yang sholat sendirian. Sementara orang tersebut sholat sendirian. Walaupun dibantah oleh Imam Ibnu Taimiyah, tidak sendirian. Karena pada akhirnya dia bergabung dengan shaf yang ada. Ini sama aja orang memulai pertama kali Allahu Akbar sendirian, setelah itu ada yang nyusul di sampingnya. Sholat bareng-bareng. Enggak sendiri kan? Dengan demikian, perbantahkan. Walaupun sanadnya bermasalah hadis wabisoh tersebut. Dengan demikian, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambahi kamu kesungguhan. Jangan kamu ulangi perbuatan kamu menurut pendapat yang sahih. Sholat masuk ke sob dalam keadaan rukuk, lari kenceng. Kalau pelan-pelan gak apa-apa. Wala ta'ud. Kenapa? Karena enggak mungkin di sini ada perbuatan yang buruk didoakan baik oleh Rasulullah. Itu permasalahannya. Karena Rasulullah mengatakan apa? Zadakallahu khairan. Doa baik apa buruk? Mas, semoga Allah menambah kesungguhan kamu. Doa baik apa buruk? Baik. Masa Rasulullah mendoakan baik orang yang salah? Berarti salat masuk dalam keadaan rukuk terus nyambung ke shaf enggak salah. Karena Rasulullah doakan kebaikan, zadakallahu khairan. Apalagi kita gandengkan dengan satu lafaz yang diturunkan oleh As-Sunani, zadakallahu khairan wala du'id. Jangan kamu ulangi salatmu, beres. Ada clear. Apalagi didukung hadis yang di dalam Al-Mu'jamul Awsat, di mana Rasulullah menegaskan bahkan إذا خرج أحدكم إلى المسجد فوجد الإمام يركع فليدخل معه فليمشي راكعا فإن ذلك السنة. سنة. Dengan demikian kita close. Habis ini pulang. Ini paling cepat ini. Kita closing bahwa hukum orang yang sholat demi mengejar rukuknya imam supaya mendapatkan sholat bersama imam dengan cara rukuk dibolehkan asalkan jalannya tidak kencang-kencang.
dan tidak juga perlu mengulangi sholat karena Rasulullah SAW mengatakan lafaz yang pertama dibaca zadakallahu khirsan wala ta'du, untuk memberikan satu sinyal boleh asalkan jangan kenceng-kenceng. Wala ta'ud boleh juga masuk ke shaf dalam keadaan rukuk, tapi juga jangan kenceng-kenceng. Kenapa? Karena yukhaliful wiqar wassakinah wattumanina, menyelisihi ketenangan, kekhusyuan, khidmah. Apalagi dikuatkan dengan lafaz zadakallahu hirsan wala tu'id, semoga Allah menambahi kesungguhan kamu, jangan kamu ulangi. Salatnya apa perbuatannya? Ini gayanya enggak fokus deh, gara-gara kacang goreng, kacang godok. Wala tu'id, jangan kamu ulangi perbuatanmu apa salatmu. Minum dulu, Mas. Jangan kamu ulangi salatmu. Ulangi silakan perbuatanmu, yaitu apa? Salat masuk dalam keadaan rukuk asalkan jalannya tidak kencang. Karena yukhalifut tuma'nina was-sakinah wal-wiqar, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar kita itu berangkat sholat dalam keadaan tenang. Makanya ketika kita sekarang tertinggal, enggak usah lari-lari, enggak usah kita itu kejar-mengejar. Kata Rasulullah SAW, kalau kamu temui, sholatlah. Kalau kamu sekarang lewat, sempurnakan. Sempurnakan. Lewat, sempurnakan. Udah. Fa'atimu. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan. Anna man adrakal imam raki'an faraka'atuna shaf thumma dakhala fi aw waqafa ma'a akhar faruku'uhu sahih. Jadi barang siapa yang sekarang ini menemukan imam dalam keadaan rukuk, kemudian dia rukuk sebelum shaf masuk shaf, lalu masuk ke dalam shaf, maka salatnya sahih. Dan ini membatalkan hadis yang besok kita bahas, la salata limunfaridin khalfas shaf. Tidak ada salat bagi orang yang salat sendirian di belakang shaf. Walaupun di sana ulama-ulama yang sekarang ini mensahihkan hadis karena turuq wa tawabi' wa syawahid, maksudnya dalam keadaan kita itu teledor. Dalam keadaan kita itu memang mungkin memungkinkan untuk sholat bersama shaf. Tapi kalau sekarang sudah padat depannya dan tidak ada mungkin celah lagi, dan kita mau enggak mau sholat sendirian di belakang shaf, nunggu orang lain juga enggak ada, maka di sini masuk ke dalam fattaqullaha masata'tum. Dan enggak boleh narik. Karena hadis narik jamaah yang di depannya yang diriwayatkan oleh Wabisa adalah dhaif jiddan. Dan kalau narik, nanti akhirnya shaf yang depan bolong juga. Ya padha wae. Ya toh? Kita tarik kan? Kosong enggak? Kosong. Kemudian yang kedua, kalau narik bikin orang taswis, ganggu. Apalagi kadang-kadang dikagetin. Ya, nariknya kenceng. Aduh kadang-kadang tabrak-tabrak. Aduh. Repot dia, refleks kan? Ada apa, Mas? Nah, batal lagi kan gitu. Gitu kan gitu. Tabrak kenceng. Assalamualaikum kan gitu. Oh, kalau antum neblek jangan pakai salam, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Batal itu ya. Karena itu ada kalam manusia. Saya isyarat, memberikan isyarat orang itu hati-hati ya. Nyoleknya juga hati-hati. Kadang-kadang yang dicolek itu refleks gitu, Mas. Ya, langsung nengok. Itu yang bahaya. Kalau nengoknya cuman kepala, sholatnya masih sah, makruh hukumnya. Tapi kalau nengok sedadanya, ini batal.
Karena fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Itu kan gitu. Dan kemudian gini Pak, kalau antum narik, ya, otomatis di sini, di samping kosong, depannya, terus gak menyelesaikan masalah, ganggu orang, plus gak ada perintahnya. Hadisnya tersebut adalah dhaif. Makanya antum biarkan sholat di belakang, karena tolong diperhatikan, ibadah itu dibangun di atas kemampuan. Kalau tidak ada kemampuan, itu semua di luar kemampuan manusia. Artinya, safnya sudah penuh. Mau masuk nggak bisa. Sementara nunggu jamaah juga nggak ada. Akhirnya sholat sendirian. Itu beda, ada saf, di depannya masih kosong, dia sholat di belakang sendirian. Ini yang dimaksudkan. La sholata li munfaridin khalfas saf. Ya. Selanjutnya, annal masyyal yasir fi shalah li maslahati la yadurru shalah wa la yuqillu biha. Berjalan di dalam salat itu tidak ada masalah karena ada kemaslahatan. Contoh, kita di shaf kosong geser. Boleh maju ke depan. Tetapi format keadaan dan juga bentuk sholat antum tetap jaga. Jadi cara pindahnya juga yang tertib, ya jangan sembarangan begitu. Jadi bentuk sholat antum hilang, ya itu. Contoh aja antum garuk-garuk, ini bentuk sholat antum hilang, antum jaga, ya garuk tetap kelihatan sholat. Walaupun tidak benar di sana ada fikih hulu, garuknya itu harus dihitung, jangan sampai lebih dari 3 kali. Garuk, nih nanti main-main malan, antum garuk sesuka antum, sehilangnya, tapi jangan sampai kehilangan bentuk daripada sholat. Jadi cara maju mundur ini semuanya masih keadaan sholat, ya yeah. Tidak ada masalah maju mundur geser kanan kiri limas lahati sholat. Makanya gerakan di dalam sholat itu ada 3 gerakan, kaitannya memang itu sholat, maka hukumnya mengikuti hukum gerakan. Ruku wajib, sujud wajib, maka dibagi menjadi 3. Kalau gerakannya itu yasir, ringan, tidak mengapa. Kalau sedang, makruh. Kalau sekarang ini berat, batal. Tuh. Contoh, ada orang digigit nyamuk aja, begini-begini. Ya. Itu batal. Tapi kalau ini, gak apa-apa. Contoh aja, ada orang yang punya kebiasaan di beberapa masjid di Arab, itu bolak-balik sering nata surban. Atau kadang-kadang nengok jam. Makruh. Ya. Yeah. Allahu Akbar. Atau Idul Fitri nengok sandal. Alhamdulillah masih utuh. Karena khawatir belum digunakan silaturahmi udah bablas. Gitu. Nah itu. Tetapi itu karena maslahat. Tapi kalau tengah-tengok nggak boleh. Itu diumpamakan oleh Rasulullah seperti serigala. Itu. Dan haram kalau melihat ke atas. Karena Rasulullah sampai mendoakan buruk. Layantahyanna aqwamun min raf'i absari mila sama aw la tukhtafanna absaruhum. Hendaknya kaum itu menghentikan untuk melihat ke atas atau semoga Allah menyambar pandangannya, menjadikan dia itu buta. Masya Allah. Banyak haram. Kalau ini makruh. Yang penting enggak bergeser. Gitu ya. Anna raka'ah tudrak biidrakir ruku' ma'al imam. Rekaat itu dinyatakan ketemu, karena gini Rasulullah katakan,
Man adraka raka'ata ma'al imam faqad adraka shalah. Hadisnya sahih. Siapa yang menemukan satu rakaat bersama imam, maka dia telah menemukan sholat. Berarti orang yang menemukan satu rakaat dari Jumat, maka dia menemukan Jumat. Akhirnya tinggal nambah satu. Tapi kalau tidak menemukan satu rakaat, maka dia harus sholat duhur. Nah, batasannya kapan? Di mana? Ketika dia bisa ngejar rukuk. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibrahim An-Nakhai, man adraka ruku'a ma'al imam faqad adraka shalah. Makanya dikatakan hampir ijma' para ulama, tidak ada yang berselisih bahwa makmum dinyatakan ketemu rakaatnya imam itu kalau dia bisa ngejar rukuk. Makanya tadi sampai njerundul tadi supaya nemu apa? Rukuk. Itu dalilnya. Fannabi ajaza lahu raka'atahu. Rasulullah SAW membolehkan, tidak menyuruh sahabat tersebut untuk mengulanginya. Kalau seandainya itu tidak boleh, tidak sah, maka Rasulullah akan katakan kepada, seperti kepada orang yang musik fi solatihi, yang tidak baik solatnya, ketika dia solat cepat sekali, Rasulullah katakan apa? Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah sholat, kamu belum sholat. Rasulullah enggak katakan itu. Bahkan Rasulullah SAW membiarkan, bahkan di dalam satu lafad dibaca, zadakallahu hirsan wala tu'id sholataka. Maksudnya sholataka. Baik. Dengan demikian, kita bisa tegaskan, teguhkan. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Hamad bin Abdul Aziz, "Idza adrakal ma'mum al-imam raki'an fadakhala ma'ahu fa huwa mudrikur raka'ah." Barang siapa yang makmum masuk bersama imam bisa mengejar rukuk bersama dia, maka dia telah menemukan rakaat tersebut. Wa hadha wal marwi 'an as-salaf 'ali 'amadul ummah min as-sahabah wat tabi'in wal a'immatul arba' wa ba'hum fala yu'raf 'ani salaf khilafu dhalika. Tidak dikenal di kalangan salaf penyelisihan di dalam hal itu. Makanya waqad hukiyal ijma'u 'ala dhalika aw faqad hakal ijma'u 'ala dhalika Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Artinya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan ijma' bolehnya orang, atau orang dinyatakan menemukan rakaat bersama imam selagi dia bisa mengejar rukuk. Ijma' para ulama, man adraka ruku'a ma'al imam faqad adraka shalah. Ijma' menurut siapa tadi? Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Nomor 4. Wa nahan Nabi Abu Bakr anil adwi li'anna munafin lis-sakinati wal wiqar. Karena Rasulullah katakan, dan ini nanti insyaallah kita akan bahas, idza sami'tumul iqama famshu 'alaikum as-sakina wal wiqar fama adraktum fasallu wa ma fatakum faqdu. Di dalam lafaz lain, fa'atimmu. Dengan demikian Imam Ibnu Al-Qayyim di dalam kitab Bada'iul Fawaid, qaulun Nabi Abi Bakrata la ta'du nahyun an shiddatis sa'i. Larangannya itu bukan larangan kaitannya dengan rukuk atau masuk sholat sambil rukuk kemudian jalan, tetapi larangannya adalah wala ta'du, jangan kenceng-kenceng jalannya, jangan keras-keras jalannya, karena itu munafin disakinati wal wiqar. Dengan demikian, al-mustahab liman ata ila sholat ayyatiya ilaiha bisakinatin wa biqarin fahadha huwa adabuha. Makanya Masya Allah, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, ya, yang dikembur-kemburkan ke sono sini, mbahnya Wahabi, ya, itu ya. Ada orang enggak makan kalau enggak menebar isu Wahabi, enggak dapat jabatan kalau enggak menebar isu Wahabi, enggak kesohor kalau enggak menebar isu Wahabi.
Dan kaya-kaya enggak bisa berdakwah kalau enggak nebar isu Wahabi. Akhirnya, dia kadang-kadang lebih tahu Wahabi daripada kita yang dituduh Wahabi. Ada seorang salah satu jamaah pernah, ente itu Wahabi. Apa itu Pak? Enggak ngerti benar orang awam. Itu. Saya enggak ngerti Pak, Wahabi itu begini nih. Loh, kok Bapak lebih tahu daripada saya? Berarti Bapak yang Wahabi. Dijelasin detail. Berarti Bapak yang Wahabi. Saya enggak tahu benar Pak. Saya ngaji, baca Quran, baca hadis, dan semuanya menata sholat saya, meluruskan ibadah saya. Saya sampai hari ini belum mendapatkan kesalahan dari sisi Al-Quran dan Sunnah. Kalau dari sisi Bapak, ya mungkin salah. Semua orang aja bisa salah menurut Bapak. Nabi aja Bapak salah-salahin. Gitu kan, gitu. Itu ngeyelnya orang awam. Tapi pinter karena ngaji salah. Gitu. Makanya pernah ada yang, Masya Allah, sholat sendirian, dia ngaji. Jarinya digerakkan. Itu sampai dipegang orang ketika dalam sholat. Gitu. Jadi gerakin lagi, pegang terus sampai enggak khusyuk. Akhirnya keluar sholat. Kamu sholat gerak-gerak kayak begitu, batal tau enggak? Tuh, bodohnya mereka. Tapi kuadrat. Ngaku pinter kan gitu. Itu namanya bodoh kuadrat. Bodoh tapi ngaku ngerti. Pak, ini sunnah Nabi, Pak. Kagak ada sunnah-sunahan di sini. Coba bayangkan. Ya Allah, itu kagak ada sunnah-sunahan. Nah, sholat yang umum aja. Lihat pada umumnya, aneh-aneh aja, ngarang aja. Jangan-jangan lo nanti mati diberdiriin, kagak dikubur, tidur, Masya Allah. Gimana ceritanya mati berdiri? Allahu Akbar. Fitnah mereka itu ngawur, Pak, Masya Allah. Itu. Coba dia menuduh katanya Wahabi itu sadis. Ya, tukang gorok orang, nyembelih orang, bantai orang. Sekarang saya tanya, jamaah haji Indonesia ini yang disembelih Wahabi berapa? Coba, catat. Katanya Wahabi ini membakar buku-buku. Buku apa yang dibakar, tanggal berapa pembakarannya, bulan apa. Kalau kita bicara sejarah kan harus bisa menjawab minimal 4. Apa pembakaran buku? Kapan itu terjadi? Di mana kejadiannya? Bagaimana cara membakarnya? Kenapa itu dibakar? Itu sejarah. Kalau sekarang siapapun bersejarah tidak bisa membaca atau menyampaikan 4 itu, maka dongeng. Dongeng. Itu. Ya. Jadi ini fitnah dan biasa. Dari sejak zaman dahulu Nabi Nuh juga dituduh tukang sihir. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Pak, kenapa Nabi Muhammad enggak dituduh Wahabi? Ya belum ada Muhammad bin Abdul Wahab masalahnya. Itu. Jangan pernah saya dialog sama mereka, lucu. Siapa bilang Imam Syafi'i itu Salafi? Bukan. Siapa tadi? Imam Syafi'i itu Asy'ari, Maturidi. Masya Allah. Antum ngawur aja. Kapan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu lahir? Kapan Imam Asy'afi'i lahir? Kapan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari wafat? Kapan Imam Syafi'i itu wafat? Imam Syafi'i itu wafat tahun 245. Abul Hasan Al-Asy'ari itu wafat tahun 333-34. Masa orang belum lahir udah punya aliran? Aneh banget. Tapi itulah logika mereka yang dia pakai. Ngawur, yang penting dia itu bisa dapat poin. Mempentingkan ngawur. Ini poinnya, poin tenar, poin kesohor, poin Masya Allah, ya, bisa mendapatkan rangkulan jamaah, itu aja. Makanya betul, pemfitnah Wahabi itu tidak lepas dari salah satu tiga. Satu,
orang tersebut tokoh baik tapi tidak tahu menahu tentang Wahabi. Ini seperti seorang di India, Masya Allah, tiap Jumat mengutuk Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian setelah itu dikasih buku oleh muridnya yang sudah sekolah di Mekah, di Medina. Ya. Buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Kitab Tauhid, tapi dihilangin kulitnya. Dihilangin pengarangnya. Masya Allah, dia muji-muji kitab itu sampai geleng-geleng kepala, sampai kopiahnya jatuh. Sayang kitab ini enggak ada kulitnya. Coba deh, nanti lain kali kasih yang utuh. Pulang lagi diberikan yang utuh, ternyata Muhammad bin Abdul Wahab. Ini bukannya yang itu, yang gue kutuk. Subhanallah, akhirnya dia tobat. Itulah, enggak tahu mereka. Mereka itu bak tokoh burung beo. Ada orang ngomong A, Ima'ah, BB. Ya. Yang kedua, tokoh agama yang takut kehilangan kepengaruh dan popularitasnya. Terus kemudian yang keempat, tokoh khurafat. Ya. Tokoh-tokoh ahlu tahayyul wal bid'ah. Ya. Yang ingin terus tidak pernah akur terhadap sunnah, ingin melanggengkan kebid'ahan dan kerusakannya. Enggak lepas dari salah satu tiga itu. Sekarang saya tanya nih, sekarang. Mereka musuh Wahabi, apakah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu pernah jajah Indonesia? Pernah enggak? Loh, yang jajah Belanda kok yang dimusuhi Syekh Muhammad? Itu lucu orang kita. Apakah pernah ada salah satu familinya, Pak D-nya, bule-nya, Pak siapa, digorok Wahabi, dizolimi Wahabi, bayar utang enggak balik? Enggak. Kenal aja enggak kok. Kenapa mereka melakukan itu semua? Kenapa menebar fitnah? Bahkan bolak-balik kita itu suruh membaca kitab Usulus Salasa. Bolak-balik kita suruh membaca kitab Kasbus Subhat. Kita bolak-balik suruh kita baca kitab Kitab Tauhid. Kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bukan rujukan orang-orang yang membenci Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tolong sebutin penyimpangannya yang fatal. Yang itu memang sengaja dia sebarkan untuk menyesatkan umat. Kalau memang dia itu salah, enggak maksum, wajar. Karena memang selain Nabi itu tidak masuk. Itu ya. Ini jadi nambah nih. Di sana dianjurkan. Di dalam kitab Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Adabul Masyi ila Salah. Masya Allah. Beliau memiliki kitab Adabul Masyi ila Salah. Adab jalan ke masjid. Masya Allah, adab. Jadi ternyata adab itu masuk ke dalam segala lini kehidupan. Jadi ternyata Pak, ibadah kepada Allah juga ada adabnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kan adab. Ibadah dulu, buktikin dulu, baru minta. Adab. Jangan banyak minta, jangan banyak permohonan, banyak mengadu, tetapi belum membuktikan pengabdian. Iyyaka na'budu, adab, wa iyyaka nasta'in. Begitu juga antum di sini, buktikan dulu baru minta naik gaji. Buktikan dulu pengabdian baru kesejahteraan. Buktikan dulu kalau antum itu apa? All tulus baru gitu lah. Ini kayak general, rapat general jadinya. Ya, enggak apa-apa, selingan dikit-dikit. Ya, masih ditolelir sama Radio Rojak ini, insyaallah. Makanya Rasulullah katakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam As-Sunanul Kubra, la ta'tus shalah wa antum tas'un. Jangan kamu datang ke salat dalam keadaan apa? Lari-lari. Udah, Pak, andaikan antum masuk ke masjid, imam salam. Itu kata Rasulullah SAW, apa? Idza dakhala ahadukum al-masjida fawajada an-nas qad sallu kana kaman syaidaha aw sallaha.
Siapa yang datang ke masjid, imam ditemukan dalam keadaan manusia sudah sholat semua, maka dia sama dengan sudah sholat dan menyaksikan jamaah. Loh, Masya Allah. Nemu. Apalagi antum nemu tasyahudnya. Apalagi antum menemu akhir. Nggak apa-apa. Ya, Insya Allah. Hadihil manqaba al-kubra li Abi Bakrah radhiyallahu an min ridhan nabi wa du'aihi lahu. Ini adalah satu keistimewaan, satu keutamaan sahabi al-jalil Abu Bakrah, yaitu zadakallahu hirsan, didoakan oleh Rasulullah kebaikan. Makanya Pak, siapapun di samping Rasulullah selalu ingin mendapatkan kebaikan tambah. Makanya sampai ada pernah sahabat yang bersihnya ditambah-tambah supaya mendapatkan doa tambahan dari Rasulullah. Ternyata yang ketiga didoakan syafakallah, semoga Allah menyembuhkan dari sakitmu. Waduh, gitu. Udah stop. Ini kan gitu. Karena dinyatakan sakit. Kayaknya bersin pertama sehat, kedua sehat, ketiga sakit. Tanda-tanda mau pilek. Itu. Makanya hak muslim atas muslim yang lainnya kalau bersin didoakan, asalkan dia mengucapkan alhamdulillah, makanya minimal dikencengin supaya makin didengar kanan kirinya. Alhamdulillah. Masya Allah. Wah, dengar semua ini. Kalau enggak mengucapkan dosa, karena hakul mu'min alal mu'min. Sittatun. Ada enam diantaranya itu kalau bersin mengucapkan alhamdulillah harus mendoakan yarhamkallah. Terus istirahatul masafa fi shalah wa inna man shalla khalfas shaff bidun udhrin. Disarankan kita itu untuk meluruskan shaf. Tidak boleh sholat asal. Sekenanya harus lurus. Barang siapa yang sekarang sholat di belakang shaf sendirian tanpa uzur, ya, tanpa uzur, maka tidak sah sholatnya. Berdasarkan hadis tadi, la sholata li munfaridin khalfas shaf. Ya. Terus dianjurkan al-mustahab ad-dukhul fi shalah ma'al imam ala ayyi halin wajada 'alaiha. Dari sini Pak, bisa kita simpulkan, kita dianjurkan untuk masuk ke imam, ke jamaah, dalam posisi, kondisi, apapun imam sedang apa. Gak usah nunggu berdiri lagi. Gak usah nunggu apa aja. Nemu ruku, kita ruku. Nemu sujud, kita sujud. Nemu berdiri, berdiri. Nemu dalam keadaan apapun, kita langsung masuk. Jadi faedah yang bisa kita ambil. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin sekalian, ikhwah yang dirahmati Allah, kajian ini temanya adalah hukum masuk ke shaf dalam keadaan rukuk, dan itu dibolehkan asalkan tetap menjaga khusyuk, tenang, dan kelihatan tetap wiqar, yaitu khidmah. Kemudian tidak perlu juga mengulangi sholatnya, dan itu dinyatakan sah. Oleh karena itu, siapa yang mengejar sholatnya imam, ingin menemukan ruku dalam keadaan seperti itu, sholatnya sah, karena memang man adrokar ruku'a ma'al imam faqad adrokas sholat, barang siapa yang menemukan ruku bersama imam, maka dia telah menemukan sholat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.